sangat romantis. Mereka tuh unyu gitu ya, walaupun udah punya anak juga tetap masih kelihatan kayak orang pacaran gitu. Meriah banget, dan alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan happy birthday buat Bilar, semoga berkah umur, berkah rezeki, pokoknya doa terbaik buat Bilar, juga buat Dede Lesti, sehat selalu, berkah selalu, dan juga pokoknya keluarga yang bahagia, pokoknya yang terbaik deh, pokoknya karena tadi itu suasananya sangat happy banget gitu. Kayak lagi pasti nyanyi, Bilar nyawer juga di biasa-biasa. Iya, tadi tuh nyawer, ada dolar, ada banyak deh pokoknya bagi-bagi rezeki Bilar. Tapi kalau melihat sosok seorang Bilar ya, dari pertama kali ketemu sampai sekarang, apa sih perubahannya? Tidak ada yang berubah. Tetap seru, tetap meriah, tetap heboh, tetap lucu, tetap kesana kesini karena temennya banyak, dia punya relasi juga banyak, pokoknya nggak ada yang berubah dari Bilar, sama seperti dari dulu sampai sekarang, sama tetap heboh gitu, meriah gitu kemana-mana. Tapi kalau melihat keromantisan Bilar sama Lesti gimana sih? Sangat sangat romantis, mereka tuh unyu gitu ya, walaupun udah punya anak juga tetap masih kelihatan kayak orang pacaran gitu, sangat sayang atau apa gitu-gitu. Jadi ya aku sih senang liatnya, lihat Dede begitu sangat bahagia, begitu pun juga dengan yang lainnya. Jadi kalau lihat mereka tuh pokoknya di dalam pemikiran aku unyu-unyu aja gitu. Kado apa yang ingin bawa hari ini? Aku tidak membawa kado, kadonya nyanyi, kadonya adalah doa yang paling tulus. Aku tuh belum sempat mampir ke rumah, janji terus, tapi nanti aku mau mampir ke rumah, ke rumahnya Dede, karena belum sempat-sempat, karena kan Dedenya juga sibuk sama Bilarnya, aku pun juga sama, jadi kebetul mulu jadwal. Tapi aku bilang sama Dede kalau aku ke rumah, aku gak bisa, aku mau bawa sesuatu, hadiah banyak, tapi semuanya yang Arabik gitu. Jadi aku spesial biar nggak sama yang lain. Tadi nyanyi berapa lagu kak? Tadi tuh nyanyinya lumayan sedikit menurut aku ya, walaupun lebih dari beberapa. Pokoknya buat aku, buat kita sih, karena kita nyanyi di tempatnya temen ya. Jadi temen kita, adik kita, partner kerja, jadi bebas gitu. Kalau aku sih, kalau nggak dikasih waktu sih aku mah. Daripada kita nyanyi di rumah kagak ada yang dengerin kan, dari di situ lumayan orang pada dengerin. Nah ini kan tadi temanya kalau nggak salah di atas kemarin-marin, kenapa hari ini berbeda? Biasanya lebih heboh dari yang punya acara. Saya sudah menunggu dari tadi nggak ada yang nanya, saya memang pengen ada yang nanya gitu ya, kenapa pingin jadi pusat perhatian. Biar orang merhatiin aja gitu, bebas kan, warnanya gold sama hitam. Tadi juga ada beberapa yang warnanya berubah. Ini lagi juga Aziz Kai tadi ngirimin undangan karena mau menikah kan. Jadi pokoknya kalau aku sih yang penting cepet aja ngundang aku. Jangan gosip-gosip. Gak apa-apa. Bahaya. Emang iya kan, kamu mau menikah. Calonnya juga ada. Jadi pokoknya kalau aku. Oh, King Nasir mau nikah sama yang itu. Yang mana? Yang kita bicarain kemarin. Gak ada, lu kapan ngomong kagak. Siapa itu namanya? Gak ada. Teh minuman. Oke. Jangan orang tahunnya doanya. Pokoknya happy birthday buat Bilar. Doa terbaik, berkah semuanya. Wish you all the best. Happy birthday. Terima kasih. Makasih.